Pak Kades, intinya hari ini kegiatan yang mana saya lihat ini ada Panglima Komando Armada 1 ya, Laksamana Muda TNI ya, Pak Yus Suryono ya. Nah, sampai sejauh mana Kades menyikapi ini? Mungkin pada pagi hari ini itu ada kunjungan Bapak Panglima Laksamana Muda, Bapak Suryono. Kapolres dan Lano dari intinya beliau meninjau rencana pembangunan lahan pembangunan Lantama Angkatan Laut di Desa Begiblaman. Oh, rencana kunjungan beliau adalah untuk mengunjungi lahan untuk lahan pembangunan sekolah ya. Lantamal. Oh, itu ya. Angkatan Laut. Angkatan Laut ya. Nah, bagaimana? Intinya kantor lah. Kantor ya. Asrama. Oh. Nah, mungkin dengan ada kunjungan ini kan pertama ya secara perdana ya Panglima langsung turun ya ke lokasi ya. Nah, sebagai kadis bagaimana? Alhamdulillah intinya Desa Begiblaman juga dengan adanya kegiatan pada hari ini kita didatangi oleh Pak Yus Suryono. Saya juga bangga dan karena apa Desa Begiblaman juga akan dibangun tambal laut yang sekarang itu ada di Banjarmasin, yang di Banjarmasin terus yang untuk Kota Waringin Barat hal menjadi kebanggaan kita untuk Kota Waringin Barat. Terima kasih Pak Kades. Pak Kades, intinya hari ini kegiatan yang mana saya lihat ini ada Panglima Komando Armada 1 ya, Laksamana Muda TNI ya, Pak Yus Suryono ya. Nah, sampai sejauh mana Kadis menyikapi ini? Mungkin pada pagi hari ini itu ada kunjungan Bapak Panglima Laksamana Muda Bapak Suryono Kapolres dan Lano dari intinya beliau meninjau rencana pembangunan lahan pembangunan Lantama Angkatan Laut di Desa Begiblaman. Oh, rencana kunjungan beliau adalah untuk mengunjungi lahan untuk lahan pembangunan Lantama. Oh, itu ya. Angkatan Laut. Angkatan Laut ya. Nah, bagaimana? Intinya kantor lah. Kantor ya. Asrama. Oh. Nah, mungkin dengan ada kunjungan ini kan pertama ya secara perdana ya Panglima langsung turun ya ke lokasi ya. Nah, sebagai kadis bagaimana? Alhamdulillah intinya Desa Begiblaman juga dengan adanya kegiatan pada hari ini kita didatangi oleh Pak Yus. Saya juga bangga dan karena apa Desa Begiblaman juga akan dibangun tambal laut yang sekarang itu ada di Banjarmasin, yang di Banjarmasin terus yang untuk Kota Waringin Barat hal menjadi kebanggaan kita untuk Kota Waringin Barat. Terima kasih Pak Kades.